Siapa ini? Hah? Ini siapa ini? Tolong, Pak. Enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di situ. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan kepalanya, kakinya. Ya, sekarang ini kita ada di daerah Depok, tepatnya di perempatan Lampu Merah. Seorang suami yang pengen mencari istrinya. Udah hampir kurang lebih 8 bulan. Istrinya ini pergi meninggalkan rumah, nggak ada kabar sama sekali. Belum ada ya sama sekali ya? Perjanjian di sini padahal. Belum ada orangnya. Coba tim hubungin ya. Gue ngeliat dari jauh Pak Edi di situ. Dia pakai kalung dan di depannya gitu ada kertas. Waduh. Mana yang mana sih itu? Nah, pas mau gua samperin, gua udah nyebrang dari lampu merah tiba-tiba. Bang, bang. Bang, katanya. Dia naik ojek yang kemudian ngebut ninggalin kita semuanya. Hah? Lo kata janjian? Yang gue denger di situ dia teriak dan dia bilang, istri saya sudah ketemu, Mas. Saya mau ketemu sama istri saya. Kan itu tukang ojek, nggak ada tukang ojek ya? Motor-motor dong ada, nggak ada motor nih. Kita kejar Pak Edi, dia ngebut mungkin karena buru-buru ngilang dia. Mana sih? Orangnya mana? Orangnya tadi. Jalannya. Jejak tinggal di bawah. Masih lurus? Benar tahu nggak? Lihat. Dia ngilang, gue coba cari-cari. Gue telusurin satu-satu dari gang ke gang yang lainnya. Eh, Pak. Pak, tadi kan nganterin orang yang pakai ini kan nyariin orang itu. Kita ngelihat ada motor keluar dari tempat gang itu dan itu adalah tukang ojek yang nganterin Pak Edi. Mana? Mau di situ? Tapi saya bisa terima. Oh iya, ya, makasih Pak ya. Ayo, parkirin dulu. Jok. Kita samperin ke kebun dan ternyata. Woi, apa-apaan tuh? Woi? Apa-apaan? Dia di situ dikeroyok 3-4 orang. Mau digebukin, mau dianiaya. Apa ini? Hah? Apa ini? Ini apa ini? Siapa ini? Hah? Ini siapa ini? Tolong, Bang. Enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Pas kita datang kabur semuanya orang itu kocar kacir lari di situ. Lalu mau kemana lu, ah? Lu nipu-nipu ya? Enggak, Pak. Hah? Kenapa, Pak? Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Kenapa? Bapak dikeroyok tadi sama dia. Bohong, itu bohong. Iya, Bapak kenapa? Telepon saya tadi dia. Bilang apa, Pak? Telepon bilang apa? Hah? Lu mau nipu ya? Lu mau ngubungin dia ya? Hah? Lu minta duit, ah? Malak-malakin. Hei! Hei! Pak, tadi kenapa sih, Pak? Tadi kan kita udah janjian di lampu merah. Kok tiba-tiba Bapak ninggalin kita? Kita kebingungan Bapak, ini. Tadi saya cari istri saya. Orang tadi bilang tahu istri saya telepon saya. Makanya saya tinggal di Simas. Ternyata ada orang yang ngaku-ngaku katanya kenal sama istrinya, pengen pertemukan sama istrinya, minta duit.
meres dia, mau ngerampok dia, barang-barangnya mau diambil. Saya pikir dia tahu. Nah, ternyata? Dia taunya sampai sini malah minta uang. Iya. Bapak ngasih duit sama dia? Saya pindah kemana, Pak? Oh, tapi untung nggak ngasih duit, kan? Saya aja. Oh ya, alhamdulillah. Tapi Bapak nggak kenapa-kenapa ini? Alhamdulillah nggak, Pak. Nggak kenapa-kenapa ya? Cuman dia tadi maksa minta duit. Dia di situ shock, dia khawatir. Akhirnya kita coba cerita, sebenarnya ada masalah apa ini, Pak? Kok bisa istri pergi ninggalin keluarga? Saya ditinggal istri karena memang saya juga keluarga nggak ada lagi. Istri saya merasa ingin lebih baik kali, Pak. Dia terima telepon. Dia kan pendiam orangnya. Saya selalu tanya. Terima telepon, iya. Terima telepon. Terus saya tanya, dia nggak mau jawab, Pak. Dia tinggal di pesan sih. Pesan apa, Pak? Pesannya seperti ini, Pak. Ini pesannya, Pak. Aku pergi, Mas. Aku udah nggak bisa hidup sama kamu lagi. Jangan cari aku. Terus bahagia. Jangan lupa sholat ini aja. Ini waktu dia terima telepon itu, dia nggak cerita dari siapa, tujuannya apa, orang yang telepon? Nggak ada. Sebelumnya dia pernah seperti ini nggak, Pak? Sebelumnya nggak. Nggak pernah? Iya. Dan dia memang udah pendiam. Keluarganya, Bapak udah nanya keluarganya? Saya cari nggak ada, Pak. Memang nggak ada keluarga, Pak. Iya, yatim piatu, Pak. Oh, dia yatim piatu? Iya. Oh, atau mungkin teman-temannya? Ini istrinya, sorry, kerjanya apa, Pak? Cuci gosok, Pak. Cuci gosok? Udah, sekarang gini aja, Bapak udah pernah ngecek ke sosial media istri Bapak? Nama istri Bapak siapa? Nama istri saya itu Sri Murti. Di sosial media ada nggak nama Sri Murti ini? Aktif nggak sosial medianya? Nah, di situ kita tanya, udah coba sosial media belum? Ya mungkin bikin pengumuman, bikin rilis gitu, sebarkan ke semua. Coba nanti dicek sama Joko-Joko. Ya, nama Sri Murti ya. Fotonya ada kan di situ? Ini, Mas. Ya. Coba nanti saya cek. Sri Murti sama ya, fotonya itu ya. Tolong dibantu deh, Mas, kalau bisa, Mas. Nanti coba cek di sosial media, Pak, ya. Minimal orang ini kan main sosial media, Pak. Dan sekalian kita minta tolong sama sosial media, kalau ada orang yang lihat ini, tolong hubungin kami, gitu kan. Jadi kita coba semua cara aja, Pak, ya. Baik, Mas. Begitu, makasih ya. Banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kita akan usaha terus. Yuk, Pak, kita... Mas, ngobrol di tempat yang enak ya. Kita cerita pelan-pelan. Nanti kalau ada petunjuk kita langsung cari, tapi kalau belum atau Bapak mau istirahat bisa nanti kita istirahat dulu ya. Kita nunggu kabar dari tim dan juga kita coba cross check dan cari informasi yang lain tentang keberadaan istri dari klien kita, Pak Edi. Nah, beberapa hari kemudian tim dapat kabar. Ya, ini kita lanjut lagi pencarian, Pak, ya. Ya. Terakhir kita cari informasi di sosial media. Ya. Ternyata ada yang melapor bahwa tukang konter ini pernah ngelihat istri Bapak. Betul, Mas. Gimana? Di sosial media ada orang yang lapor. Katanya tempat usaha handphonenya itu pernah didatangin sama yang namanya Sri Murti ini. Tolong, Mas. Jadi tukang konter ini pernah ngeliat istri Bapak ngumpet di tempat konter handphonenya dia. Dia ketakutan, iya, dia ketakutan katanya dikejar orang. Masa? Dikejar orang? Iya, makanya kita bilang dikejar kenapa, dia nggak cerita. Kita suruh datang aja ke tempatnya, nanti dijelasin sama dia. Katanya kita disuruh aja datang ke konter handphonenya supaya jelas pembicaraan kita. Ini tempatnya nggak jauh, udah di sini. Terima kasih, Mas. Dekat-dekat sini, Pak. Ya, kita turun aja, Pak. Masuk. Ya. Supi ini, Pak, jalanan, Pak. Akhirnya kita sama Pak Edi menuju ke tempat konter handphone dengan harapan bisa ketemu sama orang yang punya konter handphone supaya dia bisa ngasih tahu di mana keberadaan istrinya. Permisi, Mbak.
betul pernah lihat istri saya, Mbak? Ya, Mbak, sorry, ini yang Mbak yang di sosial media itu. Oh, iya. Iya. Ya, benar, Mbak. Namanya? Pas sampai di sana, ketemu sama yang punya konter handphone. Yang punya konter handphone itu, ya kan, cerita. Ini Bapak ngumpet di sini. Nah, ibu itu, yang nyari itu datang. Oh, ibu nyari. Katanya kasih ciri-cirinya kan, saya bilang oh nggak ada di sini. Dan saat ibu itu pergi, saya panggil ibu Sri ini yang istri bapak ya. Iya. Saya kurang tahu deh. Ya tiba-tiba, ya muntah-muntah pak. Karena kita kasihan, apalagi dia waktu di counter handphone itu panik, bingung dan kemudian muntah. Kayaknya lagi hamil deh mas perempuan itu. Muntah-muntah? Iya. Muntah-muntah sakit atau kenapa? Saya juga kurang tahu. Nah, niatnya saya mau nganterin dia ke klinik, tapi dia menolak. Oh, Mbak pikir dia hamil maksudnya? Iya, saya pikir masa, itu. Mbak, Mbak bisa kasih tahu nggak di mana istri saya sekarang? Saya juga kurang tahu, Pak. Nah, pada saat istri Bapak mau pergi, saya nemuin kartu. Hamil? Iya mas, kayaknya lagi hamil. Mungkin hamil-hamil kecil, 2-3 bulan gitu mas, karena nggak kelihatan perutnya. Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ya, Ibu Sri Murti. Gitu. Oh iya, penyanyi Ibu Sri Murti nih. Pak, emang istri bapak lagi hamil emang? Saya nggak tahu mas. Yang jelas sudah 8 bulan dia tinggalin saya. Waktu ninggalin bapak dia hamil nggak? Enggak. Kaget dia bingung hamil sama siapa. Padahal istrinya ini udah pergi 8 bulan. Nggak ketemu dia. Ini kartu persalinan, Pak, untuk ibu hamil ini. Nanti ada kemungkinan istri Bapak hamil. Ini namanya sama? Nggak tahu sih. Itu Pak Edi. Dia bingung. Dia sedikit bertanya-tanya, dia sedikit kecewa. Kalau istrinya benar-benar hamil, terus hamilnya sama siapa? Pak. Kita kan masih berusaha ini, Pak. Kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita juga nggak tahu siapa yang ngejar istri bapak, seorang perempuan. Saya mau tanya sama bapak, istri bapak pernah bermasalah nggak sama seorang perempuan? Saya nggak pernah tahu, nggak pernah. Nggak pernah tahu? Terus perempuan itu siapa ngejar-ngejar dia? Ini mau dicek nggak ke kliniknya? Ini ada anggotanya di situ. Ini bisa cek ke kliniknya nih. Ada alamatnya nih. Ada tuh. Kalau mau kita cek ke kliniknya, Mbak. Eh, Pak. Pasti di situ ada alamatnya, kan di situ ada biodatanya. Buat dia sedikit sakit hati, sedikit bertanya-tanya, kenapa dengan istri saya ini? Baru prediksi aja, Pak. Memang mengarahnya ke sana, cuman kan kita belum bisa memastikan. Kalau kita nggak datengin, kalau kita nggak cari kebenarannya, ada buktinya, nah, kita nggak bisa 100% percaya ini. Ya, Bapak sabar dulu ya. Kita usah dulu cari ya, informasinya benar atau tidak, mungkin kita harus ke klinik. Ini kliniknya, tolong nih. Ini tolong dicek ya kliniknya ya. Ya Pak, sabar ya, insya Allah ya. Coba lagi ya. Oke Pak, yuk.
cek ke klinik itu, kita datang ke sana, kita tanya sama salah satu bagian admin di sana. Ya, Pak, ini kliniknya udah nyampe nih, Pak. Pelan-pelan kakinya, Bapak. Tuh. Berapa waktu yang lalu pernah ada orang datang ke sini. Namanya Ibu Sri Murti, ini orangnya. Nah, dia katanya berobat di sini untuk cek kehamilannya. Kita ada kartu anggotanya, mana tadi kartu anggotanya? Pas ditunjukin foto yang ada darinya Pak Edi, dia mikir di situ dan dia bilang, "Oh, ini perempuan ini kayaknya ketemu sama bidan Sukma." Ini Bu, ini ada kartu anggotanya. Kebetulan kita nemuin kartu anggotanya ketinggalan ini. Ibu Sri Murti ini, mukanya seperti ini. Masih ingat gak itu? Iya, saya pernah lihat. Jadi, Mbak pernah lihat? Pernah datang. Istri saya? Sini sama siapa, Ibu? Sendiri. Kira dia... Kenapa? Dia hamil? Hamil? Enggak sih, dia kesini mau ketemu dengan bidan Sukma. Oh, kalau begitu kita bisa ketemu nggak, Ibu? Bidan. Ada bidan. Dia udah nggak kerja di sini lagi. Jadi udah nggak kerja di sini bidan Sukmanya? Atau mungkin biasanya kan kalau bidan berarti ada alamatnya dong, Ibu? Ada CV-nya juga dong, pasti. Batal dong, tolong, Mbak. Ya minta tolong, Ibu, ya. Soalnya ini penting banget. Jadi gini, Bu, ini suaminya, Ibu. Ini suaminya, 8 bulan itu. Istrinya ini nggak ada kabar. Ibu Sri Murti ini. Dicek di situ, dicari datanya tentang Ibu Sukma. Pas dicari, dapat alamatnya Ibu Sukma. Minta tolong alamatnya bidan Sukma, boleh, Ibu? Boleh. Ya, coba dicari, Ibu. Mungkin di datanya ada, Bu. Coba dilihat-lihat dulu, Bu, datanya. Bidan Sukma, Ibu, ya? Iya, bidan Sukma. Kalau bidan Sukma ini biasanya nanganin apa? Sama? Proses kelahiran juga? Kalau bidan kan biasanya nangkut. Oh, ada alamatnya, alhamdulillah. Iya. Ada alamatnya, Ibu. Ini jalan Danau Sunter. Oh, jauh juga, Ibu, ya? Nomor teleponnya ada nggak, Ibu? Nggak ada, ya? Nggak ada. Oh, di mana alamat aja? Jalan Danau Sunter 5, nomor 32 RT 6. Oh, iya. Coba kita cari Danau Sunter, ya. Terima kasih banyak, Ibu, ya, kalau begitu, ya. Ya, mohon maaf kalau mengganggu, ya. Ya, ini saya bawa lagi, Ibu. Dapat informasi tentang rumahnya bidan Sukma. Setelah tim menemukan alamatnya, ternyata benar alamat itu, kita ke sana. Isi, Bu. Ya, maaf, rumah nanya, Ibu. Rumahnya bidan Sukma yang mana, ya? Oh, itu, Pak. Alamat 39. Ini lurus saja? Iya. Rumah 39, ya? Coba ketok lagi pintunya, tiba-tiba. Assalamualaikum. Ah, kenapa di sini? Mantan bu... Assalamualaikum. Tadi dia nanya kita syuting apaan. Terus dia jawab, kita lagi banding klien kita di peristrian sama istri. Terus siapa tadi? Nah, dia nggak tahu. Dia kasih nama katanya.
Terus kenapa dia kabur? Langkahnya kayak mencurigakan gitu, Bang. Gue langsung minta tolong sama Joko sama tim. Kejar perempuan itu, cari informasi siapa dia. Kejar. Siapa tadi itu? Kok tiba-tiba nyerobot begitu? Hah? Ada yang lihat enggak tadi mukanya? Tutupan pakai helm. Hah? Pakai helm lagi perempuan. Perempuan kayaknya. Kita ketok berkali-kali pintunya enggak ada jawaban sampai akhirnya kita coba intip jendelanya dan pas mau kita intip jendelanya datang di situ bapak-bapak. Assalamualaikum. Masuk, Ma. Assalamualaikum. Bu. Masuk, Ma. Ada apa nih? Wah, ini yang Pak Sukma. Iya. Pak Sukma ini? Ya, bukan Sukma, saya. Ini saya Ketua RT di sini. Oh, Ketua RT di sini? Iya. Oh, kalau gitu sekalian Pak mau nanya, ini benar namanya Bu Sukma? Betul, Pak. Ini betul, Bu Sukma. Betul, ya. Tapi... Bu Sukmanya ada? Ada di dalam. Cuman ini ada apa? Saya mau tahu dulu. Permasalahannya ada apa? Dari Andri, Pak. Ya. Yang bagi Bapak. Iya, Pak. Iya. Sudah mencari istri saya. Mau cari istrinya namanya si Murti ini, Pak. Nah, terakhir katanya istrinya ini kenal sama Ibu Sukma. Nyariin Ibu Sukma, ya. Makanya kita mau tanya sama Ibu Sukma, Pak. Iya. Ya. Tapi sebelum itu kan sudah pernah ketemu dengan Bu Sukma. Belum. Pak RT ini datang dimintain tolong sama yang punya rumah ya, Bidan Sukma ini. Katanya Bidan Sukma terganggu dengan kedatangan kita. Ya jadi itu, Bu Sukma itu takut karena ada yang bawa kamera ini, ya mungkin ada rasa takut gitu ya. Bu Sukma ada di dalam nelfon Bapak maksudnya? Yang, ya di ini. Oh gitu. Enggak Pak, kita cuma mau ketemu sama Ibu Sukma, mau tanya mau tentang tanya soal istri saya aja. Pak. Ini istrinya Pak, emangnya soal istrinya Bapak ini? Iya. Kalau gitu silakan aja kita. Iya. Ketemu. Mohon izin Pak kalau begitu ya, Pak ya. Silakan saya izin. Ya. Silakan. Iya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. RT, itu siapa sih? Saya takut Pak RT. Ya saya juga ini kurang tahu ya. Ini petugas mau menanyakan aja ini. Saya makanya minta tolong sama Pak RT, tolong diusir aja Pak RT mereka itu. Mau nanya Ibu masalah Ibu Sri. Ini kan Ibu kenal. Saya tidak kenal dengan Ibu Sri. Ini Bu fotonya. Coba Ibu lihat. Ibu lihat dulu. Terakhir katanya ketemu di klinik sama Ibu. Ini bukan Ibu Sri. Ini Ayu. Ini Sri Bu, istri saya. Saya tidak kenal Sri. Ini Ayu. Benar ini Ayu. Menurut data yang dipunya, ya akte lahirnya namanya Ibu Sri, ini suaminya. Ibu. Saya suaminya. Tapi loh, dia pernah datang ke sini dengan nama Ayu, pas. Oh, mungkin namanya Sri Murti Ayuwati ya, bukan? Kamu siapanya? Saya suaminya. Jadi maaf, Pak, saya tidak bisa membantu. Maaf. Ibu sebentar, mau ngobrol sebentar, bisa nggak? Bisa, saya mau ngobrol. Ibu Sri atau Ibu Ayu ini udah 8 bulan, Bu. Berarti Ibu kenal sama istri saya. Tolong. Tolong. Tidak kenal dengan itu. Ya mungkin dia pakai nama Ayu. Pak RT, tolong usir mereka, Pak RT. Ibu, mungkin dia pakai nama Ayu, tapi itu namanya sama. Ya sekarang gini aja. Karena saya sebagai RT di sini, karena merasa terganggu, silakan keluar dari sini. Oh iya, Pak. Lama apa ya? Ya, sama-sama ya. Ya, makasih Pak. Kira Bidan Sukma kita nggak dapat informasi apa-apa, kita cabut dari rumahnya Bidan Sukma. Pas mau cabut, tiba-tiba... Kenapa ya? Mana? Dia mau ngasih tahu ya? Kok berubah nama jadi Ayu? Saya juga nggak ngerti, Mas. Masih tanya, kan namanya Sri kan istrinya, Mas? Namanya Sri, Mas. Istri saya. Saya suaminya, Mas. Ya, sebentar ya. Saya angkat telepon dulu, bentar ya. Oh, ini tim saya nih. Lagi ngasih Sherlock lokasi. Ya, Sherlocknya ini nih. Dan tadi kita ngejar perempuan tadi tuh. Itu. Ayo, Mas. Perempuan tadi itu kita mau ke sana nggak? Bisa, Mas. Ayo, Mas. Ke sana aja. Yuk, kita langsung ke sana aja. Iya, udah dapat alamatnya ya. Si Joko udah dapat sana nih. Buru-buru kita ke sana. Pas kita ke sana, langsung kita samperin perempuannya. Ganti nama jadi Ayu? Enggak mungkin ganti nama, Mas. Emang ada nama kecilnya namanya Ayu, enggak Pak? Enggak ada. Nama istri saya itu Sri. Sri Murti, kan? Sri Murti, kan? Enggak mungkin. Pasti bidannya itu salah orang.
Iya, jadi sebenarnya orang yang sama, Pak. Jadi istri Bapak datang ke klinik, ketemu sama bidan Sukma. Dan itu ada di jadwalnya waktu itu, di schedule-nya ada. Berarti ini orang yang sama sebenarnya, cuma kenapa namanya Ayu? Dia bilang sama Ibu Sukma namanya Ayu, kenapa? Loh. Apaan tuh, loh? Ini kok lapangan? Kita cekin ke lapangan malah. Ini preman atau apa sih mbaknya nih? Kayaknya dep kolektor ya ini? Kayaknya. Kenapa lagi? Bu, nanti kalau dia papain sama anak buahnya Mami gimana? Emang kalian mau tanpa ada tanggung jawab? Pak, nanti cuman ngasih tahu aja, nunjuk aja. Atau Mbak kasih alamatnya, kita yang datang. Tapi Mbak gak usah kita kasih tahu. Enggak deh, berat deh. Enggak mau gue. Enggak. Mbak, tolong bantu lah Mbak. Saya mau tahu kalau memang benar istri saya. Mbak, aduh tolong Mbak. Ini gak yakin istri saya. Gue gak berani, beneran. Ntar kalau udah apa-apain sama anak buahnya Mami gimana? Bapak mau tanggung jawab? Kalau dia apa-apain maksudnya gimana, Mbak? Kan Mbak nggak orang nggak akan tahu Mbak Mami yang buka. Gila, anak buahnya Mami tuh galak-galak semuanya, tuh kalau gimana? Waktu kita paksa, kita tanya ya, sama perempuan itu, kita teken di situ. Siapa Mami Ros ini? Bisa nggak kita ketemu sama Mami Ros? Dia nggak mau jawab di situ. Gua cuma dibayar aja ya, Ayu. Bahkan kita tetap harus tersangka. Oh, nggak ada cerita itu. Hah? Ada cerita dong, ini suaminya juga. Apa kok kalau begitu? Naikkan lo, Mbak. Maksudnya apa lo macam-macam gua lo? Nggak ada cerita, mati deh. Mbak. Mbak, ini kita berusaha untuk negosiasi kapal ini ya. Kunci gue kesini. Udah, ini kunci-kunci nggak akan gue kasih ini. Kalau lo tetap aja kayak begitu lo. Mbak. Saya mau ketemu istri saya, Mbak. Bantu saya, Mbak. Tolong, Mbak. Bukan urusan Bapak. Udah, kita cari sendiri aja. Bisa, Mbak. Kita cari sendiri. Dan kemudian dia janji mau nganterin kita. Gue suruh Joko untuk ngawal Jok, kawal Jok. Supaya benar dia informasinya. Mbak, mau nggak? Kalau nggak mau, motor sebagai jaminan ya. Buktinya Mbak datang ke kita ngomong tentang prostitusi pakai motor ini. Ini gue kasih ke polisi juga. Nggak ada sisa. Sembilin kau kunci gue. Ya, udah, gue kasih tahu. Ya, gue anterin. Tapi janji lu ya, jangan kasih tahu ke Mami kalau dari gue. Iya. Kasih yang berat. Tapi nggak bohong alamatnya ya? Kagak. Gue kasih tahu. Jalan lagi, Mbak ya? Iya. Lu temenin Ki. Gue temenin dia. Iya, temenin. Bonceng aja. Iya, ini sampai diancam begitu loh, Pak. Perempuan itu sampai takut loh. Ini berarti kan istrinya Bapak bener ini. Saya nggak yakin. Dalam bahaya loh. Saya nggak. Istri saya nggak. Nggak mungkin lah. Nggak, sebentar dulu Pak, ini sebentar dulu. Ini informasi dari orang ini yang sama namanya Ayu juga. Itu berarti kan ada. Saya nggak percaya Mas, tapi ikutin aja. Itu barangkali kita lihat aja deh. Iya, itu kan ada tim saya yang ngikutin Pak. Maksud saya begini. Ingat nggak Bidan Sukma kan sama ngomong juga Ayu gitu loh. Saya nggak percaya Mas, namanya Sri Mas. Mungkin dia salah. Itu aja. Mau udah jelas-jelas Pak lihat fotonya ada tante sama tadi kok gimana sih Bapak ini? Nggak mungkin. Gak mungkin Mas, istri saya tahu baik itu. Dia di rumah terus setiap hari. Hari-harinya di rumah. Iya, saya tahu Pak, maksud gak saya. Mungkin kita, kalau dia... Kita harus lidikin dulu Pak. Ini tadi kan tim saya, Joko udah ngikutin perempuan itu. Ibu Sukma ini, kita harus cari tahu juga. Saya enggak yakin, saya. Pokoknya... Oke, tim, pokoknya kalau... langsung deh. Yuk, tim. Cari. Yuk, siapa sih? Albar, coba pokoknya. Ya, datang ke tempatnya Ibu Sukma ya. Suruh Albar, paling bisa untuk ngintai ke sana. Pas dia masuk gang, mobil terpaksa parkirnya agak jauhan, Joko duluan. Pas Joko duluan di situ, tiba-tiba. Siapa yang ngapain sih? Gak terlalu berusaha. Sini. Sini bang, dapet nggak dong? Pak, ikutin lagu banyak banget sih, bang. Kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi
malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di situ. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan, kepalanya, kakinya. Tangkep itu, dimasukin ke gudang kita. Gimana kondisinya? Baik-baik semua? Cepat, kamera kita mana? Hah? Bang, masa nggak ada? Apa jauh sebelah? Itu kamera siapa itu? Coba video yang begitu. Dimasukin ke gudang, kamera kita ada yang sempat dimatiin, kabelnya ada yang rusak juga. Nah, pas kita cek sekali lagi, ternyata alhamdulillah ada beberapa kamera yang masih hidup. Aduh, sakit. Kamera benda aman nggak? Coba ambil gambar dulu, ini kita cek dulu. Oh, ada yang tadi. Orang tadi tuh. Yaudah, kita tunggu sini aja dulu. Ya, kita harus strategi. Ya, mereka dari luar banyak nih. Kalau kita lawan juga, pasti kita akan kalah juga. Gini aja deh, mending coba. Gue coba mediasi sama mereka ya. Gue coba dialog sama mereka dulu deh. Mereka maunya apa? Ini ada jalan keluar nggak? Nah, pas kita keluar dari tempat gudang itu, kita nanya. Maksud kalian ini apa? Coba ada sadar lu. Hah? Coba ada sadar lu. Iya. Hah? Ya. Hah? Kamera masuk. Udah. Lu di sini ya. Yang lain cabut. Cabut semua. Lu ngapain datang sini? Hah? Hah? Lu mau nyari yang namanya Ayu. Gak ada namanya Ayu di sini. Gak ada yang nama Ayu di sini. Ada katanya. Gak ada. Coba gue pengen ngomong juga sama Miros bisa. Ya. Gue mau ketemu sama namanya Ayu. Gak ada Ayu di sini. Lu kasihan suaminya nyariin, Bang. Mana suaminya? Kemana? Tadi Abang usir tadi ke sana. Ada suami tadi Abang usir ke sana. Kasihan, Bang, dia udah lama pengen ketemu sama istrinya. Gak ada yang namanya Ayu di sini. Adanya Miros. Niat gue baik di sini, gak mau ngajakin ribut. Niat gue di sini cuma pengen tahu di mana keberadaannya Ayu. Cuman itu aja. Sudah gue bilang dari tadi, ya kan sama lu ya kan? Ayu itu gue nggak tahu. Kita mau ketemu sama Mami Ros untuk tanya kebenaran. Kita nggak ada maksud apa-apa. Astagfirullah. Jadi buang-buang waktu akhirnya. Kita nunggu di situ, nggak berapa lama Mami Ros datang di situ. Gimana Mandala itu? Aman enggak? Iya, mudah-mudahan aja enggak ada apa-apa sama Mandala. Saya enggak itu juga tuh. Apa penasaran juga kasihan Mandala. Ya udah benar. Gol. Mendingan satu kamera. Iya, buat kendit sana aja. Hati-hati, hati-hati, Jay. Iya, baik, Mas. Eh, Mas. Hah? Saya Mami. Hah? Saya mau cari Ayu. Ya, ini saya sebenarnya mau tanya sama Mami. Mami ini benar punya anak gua namanya Ayu atau Sri Murti? Itu sama aja orang ya? Saya nggak tahu. Setahu saya tuh anak gua saya namanya Ayu. Ya, Mam, ini bukan. Bukan, saya taunya Ayu. Ya, ini maksudnya ini Sri Murti, sama kan Ayu? Nggak tahu. Saya taunya Ayu, bukan Sri. Dia tuh udah bawa uang saya 20 juta, Mas. Kalau masalah uang saya juga nggak tahu. Kita di sini mau nyari Ayu karena suaminya nyariin. Suaminya... Bukannya Mas itu? Enggak, saya ini dimintain tolong sama suaminya. Mau nyariin Ayu. Saya malah nggak tahu Ayu di mana. Pokoknya saya nggak mau tahu. Setahu saya, Ayu itu sama kamu. Mami dengerin dulu. Saya itu terakhir ke tempatnya Bidan Sukma. Saya datang ke tempatnya Bidan Sukma. Tapi Bidan Sukmanya nggak mau nemuin saya. Tanya dia aja sama bidannya. Maksudnya Bidan Sukma tahu semuanya ini? Mungkin aja dia tahu, tapi sama saya nggak pernah kasih jawaban. Jadi Bidan Sukma yang tahu semuanya? Mas, tanya aja. Ngapain?
ini ada begini. Yaudah, 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 yaudah. Mami saya duluan. Udah, yuk, langsung, langsung. Akhirnya kita berusaha untuk hubungin tim kita dan dia bilang Bidan Sukma kemudian cabut. Dia pergi dari rumahnya menuju ke sebuah tempat panti asuhan. Coba cross-check, coba observasi, ternyata benar itu adalah panti asuhan. Kita menuju ke sana. Sekarang kita menuju ke tempat panti asuhan. Ya, di sini ada tim kita yang akan ngasih informasi ke kita, Pak ya. Sekaligus kita mau ketemu sama istri Bapak, namanya Ibu Si Murti atau Ibu Ayu ya. Artinya seperti itu. Gimana, Cok, perkembangannya? Apakah ada hasil? Tadi gue sempat lihat Bidan Sukma itu di sini, di panti asuhan ini, dia ketemu sama si Sri. Nah, karena gue tadi saya... tunggu. Tadi gue sempat lihat Bidan Sukma itu di sini, di panti asuhan ini, dia ketemu sama si Sri. Nah, karena gue tadi saya... Pak, mau kemana, Pak? Pak, permisi, Pak. Assalamualaikum. Ya, tolong, Pak. Maaf, peningan Pak siapa ini, Pak? Saya, Pak Samsudin. Iya Pak, saya mau tanya, Ibu Sukma atau Ibu Sri kerja di sini Pak? Iya. Ibu Ayu sama Bidan Sukma dari sini? Iya dari sini. Gila dong, gak bisa ketemu kita. Akhirnya diantar menuju ke mereka dan pas ternyata... Pak, sabar Pak. Pak, sabar dulu Pak. Ada seorang bidan di situ ya, sama seorang perempuan yang kata klien kita atau kata Pak Edi itu adalah istrinya. Dia kaget istri Pak Edi, dia teriak, dia lari sekenceng-kencengnya. Ya Allah, Sri, apa kabar kamu Sri? Mencari kamu loh. Sri, kamu Sri. Ya Allah. Saya belum belajar kamu, Sri. Kamu tega, Sri. Sri tahu dari Bu Bidan, Sri. Kamu tega tinggalin saya, Sri. Sri, apa kabar kamu? Kenapa kamu tinggalin saya, Sri? Sri. Mbak, ada apa ini, Mbak? Coba jelasin kenapa ini. Tolong, Sri. Itu tadi siapa anak yang kamu gendong itu, Sri? Ngapain kamu nanya-nanya? Itu anak siapa? Hah? Itu anak saya, tahu enggak? Bapaknya siapa, Sri? Kalau anak kamu? Saya enggak tahu itu bapaknya siapa ya. Astagfirullahaladzim. Saya ini, tahu enggak? Saya ini saya dulu terjerumus di dalam dunia yang gelap, Mas. Kehidupan saya nggak karuan. Dia peluk pelan-pelan istrinya, dia kasih pengertian istrinya. Dan Pak Edi di situ bilang, saya sayang kamu. Saya cinta kamu, Sri. Saya terima kamu apa adanya. Saya nggak peduli dengan masa kelam kamu. Tinggal sama kamu lagi, Mas. Kenapa? Kenapa, Sri? Bilang sama saya, Sri. Kenapa? Karena saya cacat. Karena keadaan saya begini. Tolong, Mas. Saya pergi, Mas. Mas. Saya sayang sama kamu, Sri. Berkulungan saya dari kamu, Sri. Saya nggak bisa itu tanpa kamu, Sri. Ayo, Sri. Dan waktu mereka ini ketemu di situ, tiba-tiba...
Bapak ini sayang sama ibu. Ayo. Ibu tolong. Cepet, ikut aku. Hah? Ini Mami Ros kenapa ada di sini? Hai, Mami, ini apa ini? Udah, gak usah ikut campur kamu. Gak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Ayu. Udah, cepet. Ikut. Tapi tunggu, ini kan yang cepet, ganti. Tau gak? Ganti apa lagi? Ganti uang yang kamu bawa. Ayo, cepetan. Di situ ada Mami Ros, ternyata dia datang, dia ngikutin kita selama ini, dia marah di situ, dia nagih uang, coba. Hah? Udah sana, jangan ikut campur, ini urusan aku. Ganti uang kakak, ganti. Mami sabar dulu. Udah, nggak usah ikut campur. Mami sabar dulu dong. Nggak, dia harus ganti. Pokoknya kamu harus ganti. Kalian gak usah. Iya, nanti diganti, nanti butuh waktu. Bapak sama mama meninggal. Apa yang kakak lakuin? Saya dijual sama kakak, tau gak? Untuk ngelayani. Ngapain percaya sama dia? Ya Allah, kakak. Kakak lo sendiri yang mau. Jadi ternyata Mami Ros ini adalah kakaknya Ibu Ayu. Ini bersaudara. Kok malah menelantarkan, malah memasukkan ke lembah kegelapan seperti itu? Astagfirullahaladzim. Kakak sadar gak sih apa yang kakak lakuin? Tahu gak? Saya tahu kakak, saya minjem duit kakak. Duit kakak itu buat melahiri anak saya, tahu gak kakak? Nah, saya kalau tahu. Saya mau balikan lagi. Memang kenapa sih? Kenapa sih, Risa? Sama suami udah, saya ini. Gak usah kamu ikut campur, udah. Kenapa memang? Laki-laki saya. Ikut saya! Tidak mungkin bisa balikin kakak lagi! Tidak mungkin! Kasih kesempatan dong ini ketemu sama suaminya! Mau saya ikut campur ini apa sih? Nanti utangnya kan bisa dibayar nanti, masa nanti. Kenapa? Utang kan masih bisa dibayar nanti, kan bisa di... Udah, pokoknya ikut saya! Kamu harus ikut saya! Kamu harus ikut saya! Emang kenapa Sri harus... Dia gak mau lagi, tapi udah! Jangan! Namanya keluarga itu harusnya saling bantu, saling tolong menolong, saling melindungi. Bukannya malah saling menghancurkan. Ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Ya, saudara kita, adik kita, kakak kita, suami kita, keluarga kita itu adalah keluarga yang harus kita sayangi, harus kita jaga. Bukannya saling menghancurkan, bukannya saling malah memberikan mudarat buat mereka. Jangan. Sendiri. Ayo kita pulang. Dijaga Pak, anaknya Pak ya. Jaga Pak. Terima kasih ya Bu. Terjadi dalam pasangan kita itu menjadi masalah bersama apabila kita sudah menjadi suami istri. Menjadi suami istri itu harus saling terbuka satu sama lain. Apabila istrinya punya masalah, seharusnya cerita sama suaminya. Apabila suaminya punya masalah, dia cerita sama istrinya. Kalau tidak ada keterusterangan, tidak ada keterbukaan, akhirnya apa? Akan menjadi ribut. Akan menjadi masalah yang besar dan itu bisa menjadi bumerang buat keluarga kita. Karena itu buat penonton, bikin WWE semuanya, ya mudah-mudahan tayangan ini ya diambil hikmah yang sebesar-besarnya. Saling menghormati, saling menghargai antar pasangan kita. Jujur, terbuka dengan pasangan kita, insya Allah. Kita saling jujur, saling terbuka, masalah dan rumah tangga bisa kita atasi bersama. Bersamaku ternyata tak satu.
muter-muter.